Kenapa perempuan tak nak poligami adalah disebabkan perempuan tu dia tahu. Sebab kalau tengok kan, kalau kita pergi supermarket pun, yang beli-beli barang tu semua kan isteri. Sebab isteri lah yang masak. Kalau kita tanya suami, suami cakap masak je apa-apa. Okay, itu isteri pun pilih lah. Jadi dia pun pilih-pilih-pilih, dia tengok. Sebab kan kalau ikutkan, mahkamah akan tengok gaji suami. Dia akan tengok, dia akan potong siap-siap setiap bulan bahagi berapa. Itu untuk barangan harian. Macam mana dengan bayar rumah, bayar kereta, bayar elektrik, bilan PI semua. Dengan keperluan anak-anak. Cukup ke tidak. Jadi, bagi saya, kalau nak cakap dia terlalu billionaire tapi dia tak mampu nak berada juga, tak boleh poligami. Jadi semuanya kena seimbang. Betul.